This is summer. Mas hobi burung ya? Hmm? Hobi burung? Enggak. Saya mah enggak telaten lah. Saya ada itu akuarium satu, udah lama banget. Dulu buat aquascape. Oh, aquascape. Cuma udah kesininya udah enggak saya urus, taruh aja ikan ibaratnya buat ngademin ruangan doang. Kan kalau ruangan ada air, bunyi air, kucuk-kucuk, ada ikan, adem aja dilihat. Iya benar. Tapi diisi air? Isi. Ada ikannya? Ada. Tapi ikan nggak ikan bagus, cuma ikan kukasih ikan kecil biasa aja. Bekas aquascape batu sama ininya, iya. Udah. Jadi ada batu, pasir, kayak gitu kayak. Dilihatnya biar enak aja udah. Pemandangan. Kan ada tuh palu galium juga, ada modelnya palu galium. Iya, dulu kan saya demen kayak gitu tuh. Dari aquascape, dari nanem pohon sampai ini. Iya. Kalau dihitung itu modalnya lumayan juga itu bikin kayak gitu. Itu mahal palu galium. Ada yang kayak asapnya itu yang mahal tuh. 400. Kayak asap tuh. 400. Hah? 400. Usah banget. Ya mak, justru itu nggak lama, kok mahal aquascape. Itu kan nggak ada ikan. Iya mak. Kerang-kerang gitu. Iya kan itu kayak yang bikin mahal. Itu oh, ya. Batunya ya, berapa? Kayunya berapa? Belum desain itunya. Belum akuariumnya yang tebel. Kasih akuarium ini. Wah, nangis dia dipakai setahun pecah. Pecah, nggak kuat. Gak kuat, oh, yakin ya. 8 mili. Paling ini 8 mili kalau ukuran kecil segini nih. 10 itu. Hah? 10. Mana ada yang 8 mili? Ya. Cuma ya berani dia. Agak ngeri. Kalau nyari aman 10. 10 emang. Ya kan beban. Batu-batu itu. Nah, itu pertama batunya, terus kedua air. Air. Pasirnya. Belum kayunya. Makanya dari dulu saya kalau nyari akuarium 10, maksudnya mahal-mahal dikit tapi keker. Terus kalau jebol repot. Oh iya, kalau yang biasa ini asal aja kan repot jebol. Iya. Kalau ini dipakai buat air ruang sama ikan, nah masalah kalau segini mah. Maksudnya ukuran ini ya. Tapi kalau dipaksain buat paludarium, waduh, agak ngeri juga gitu loh. Tapi kemarin ada yang pesen 6 mili, Iya. Kecil, iya kecil. Kalau yang syukuran itu om. Segini nih? Ya kalau segitu enggak, yang ukurannya ono gede. Ini. Dia kan sepotong ini. Oh, dia ini ya paludariumnya kecil ya? Iya. Gue kirain yang komplit. Yang komplit itu kan. Jadi dia cuma segini nih, ada yang setengah depannya. Kan ada juga yang batu sampai komplit isinya full air ini. Enggak tahu deh kalau itu. Paludarium ini. Wasket berarti ya. Gue kan dari saya nanem pohonnya, kasih bijinya, siramin, itu belum dikasih air tuh, udah tumbuh baru kasih air. Kalau udah tumbuh cakep bener ikannya terakhir. Sekarang filter aja nggak di dalam kan. Filter model sekarang nggak di dalam kayak gini, yang di pinggir itu enggak, terus dia di atas gitu. Oh, filternya gitu. Jadi nggak makan tempatnya jago enggak. Udah nggak zaman om itu mah. Filter yang di dalam mah udah nggak zaman. Iya, udah jadul. Suka ada lah itu yang pesen, capek nyucinya yang itu, bersihinnya.
Kan rata-rata sekarang filter dipisah. Dipisah di atas, kalau nggak di atas dibikin lagi gitu kotak. Mm-hmm. Kalau yeah, yang pakai laminat di dalam gerobok di bawah. Terpasang pipa ke bawahnya. Iya, gitu. Jadi dia airnya dot, taruh ke atas, dia, ntar air itu naik lagi. Lagi. Iya. Iya. Lagi. Air mau naik kan kotoran udah turun dulu, nggak kuat deh ya. Itu yang bikin mahal. Kasih pipa kayak gitu udah enak banget tuh. Dalamnya kasih koral. Sekarang mahal yang bikin akuarium model-model itu tuh mahal. Hmm. Yang bikin mahal itu. Jadi model-model filternya. Kadang kalau yang bener-bener pengen yang jernih banget ya om, kadang akuariumnya segitu nih, dia filternya kan cuma apa namanya kelihatan narik airnya doang, dengan dilihat filternya di pojok bujuk sepompa air itu filternya cuma ada di pojok segini filternya ada, tapi itu nggak bersih kalau segitu nggak bersih. Capek ngurasnya. Capek ya? Hmm. Mendingan yang dipisah yang di bawah ya? Saya nih, dulu om, saya bikin filter ya. Hmm. Bekas toples, kerupuk itu yang gede. Oh iya? Hmm. Itu 2 tahun saya nggak pernah kuras. Awet? Awet. Kalau tahu caranya ya. Makanya, lu kapan nguras nih? Akurum tuh kotor banget ya. 2 tahun. Hai 2 tahun. Iya. Kan dia sistemnya filter kalau taruh di atas doang kotorannya tetap turun. Turun ya. Kalau saya kan air naik masuk filter, saya turunin nih dari filter tuh sampai mentok. Dan ntar saya ambil itu yang dari atas. Jadi kan air dari bawah itu naik ke atas kotoran kan enggak kuat. Oh iya benar. Enggak bisa ke atas dia. Jadi nggak turun lagi nggak ini. Iya, tinggal bawahnya kasih spon batu, nah, udah sabut, hah? Bening baik bersih. Iya, makanya dia ngeliat air lu bening banget dah. Tahu caranya? Ikan juga seneng, makanya jarang ada yang mati. Kalau ikan terlalu kotor lu mati kelamaan. Mati. Ngebok dia dari makanan kan campuran tainya itu kemakan. Apalagi kalau ikan mas, aduh koi, ikan koi itu isi juga kalau sekali ada yang kena panu Lohan, aduh kena semua itu. Saya pernah melihara koi itu, saya baru-baru gue kirain koi bisa kali kasih akuarium setengah meter. Kenapa anu om besok? Gak cocok sama airnya. Saya buang tuh ke danau situ. Sorenya. Mikirnya saya kan, kalau gue buang sampah, kasihan gue ngomong. Udah tuh ambil air, plastik. Gue buang tuh di danau ikan ini, siapa tahu orang nemu kan mau ibarat dipungut mau ngerawat gitu kan, kalau digoreng kan nggak mungkin. Paling orang mancing buset ada koi ini. Tapi kalau ini ya cupang kuat ya, kuat cupang dia mah air apa aja bisa ya. Iya, ketapang paling burik dikit kasih ketapang sembuh. Iya.
Buset, banyak ini soal. Kecil-kecil banget. Ada juga ukuran.